Halo, jumpa kembali di channel Niko Hartanto. Untuk proyek kali ini, saya akan membuat mini pot bunga untuk menanam kaktus dari bahan kayu jati Belanda. Langsung saja langkah awal yang saya lakukan yaitu men-setting kemiringan mata pisau menjadi 90 derajat. Kemudian mulai saya potong masing-masing panjang 11 cm. Untuk lebar kayu yang saya pakai yaitu 10 cm. Karena saya akan membuat 4 pot bunga, jadi saya memotong sebanyak 16 potongan. Untuk bagian alasnya, saya buat sebanyak 4 potong dengan ukuran 8,5 x 8,5 cm, di mana tebal semua kayu yang saya pakai yaitu 1 cm. Saya buat 9 titik lubang yang kemudian saya bor menggunakan mata bor kayu ukuran 5 mm yang saya lakukan di keempat potongan kayu. Untuk letak alasnya, saya buat di kedalaman 3 cm dari bawah. Jadi nantinya pot ini tidak membutuhkan banyak media tanam dan pastinya sesuai dengan kebutuhan tanaman kaktus. Kemudian dilanjut perakitan semua potongan kayu tadi menjadi satu. Saya rakit menggunakan lem kayu, lalu saya perkuat menggunakan paku tembak. Setelah semua selesai, dilanjut proses pendempulan di bagian lubang bekas paku dan sambungan siku yang kurang rapat. Setelah dempul kering, dilanjut proses pengamplasan di seluruh permukaan kayu. Untuk mempercantik dan agar tahan terhadap air, saya lapisi menggunakan wustain di seluruh bagian kayu, dari dalam sampai bagian luar. Setelah lapisan wustain kering, dilanjut langkah terakhir yaitu mengaplikasikan pot kayu untuk menanam kaktus. Kesimpulan dari hasil proyek kali ini yaitu, meskipun pot bunga ini terbuat dari kayu, tetapi memberi kesan minimalis dan menjadikan lebih natural. Jangan lupa aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video bermanfaat berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.